Hari ini saya bersama Kang Haji Heri, Babin Kamtimas Desa Cikanjung, akan silaturahmi ke Pondok Pesantren Tadabul Quran. Mantap. Desa Mekar Laksana, Kecamatan Cikanjung, Kabupaten Bandung, sambil memberikan berkah di bulan Ramadan ke Pesantren Tadabul Quran. Memang medannya kayak seperti ini. Tadabur Quran Cikondang, Cijapati. Alhamdulillah ketemu dengan Pengurus Pondok Pesantren Tadabur Quran, Kampung Cikondang, Desa Mekar Laksana, Kecamatan Cikanjung. Alhamdulillah nih, walaupun sedikit Pak Ustadz. Alhamdulillah. Dari anggota Polsek Cikanjung. Kasihin aja Pak, Pak Eri. Ya, Ustadz. Ini semuanya. Saya doakan Pak ya. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Ya Allah. Amin. Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala ali Muhammad. Jazakumullahu khairan katsiran. Allahumma ja'alhum maqaman wala ajran maqaman. Allahumma sholli ala Polsek Cikanjung. Semoga Allah menerima menjadi amal soleh dan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda serta menjadi keberkahan bagi seluruh keluarga dari staf kantor Polsek Cikanjung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Kapolsek Cikanjung bersama Pak Ustadz Ruhendi Ajang Surajang, Pak Ajang Subrana, dan Pak Kadit Intel lagi silaturahmi di Pondok Pesantren Tadabur Quran, Kampung Cikondang, Cijapati, Kecamatan Cikanjung, desanya Mekar Laksana. Ini Pak Ustadz, saya lihat di Pondok Pesantren Tadabur Quran ini lebih ke alam ya. Oh ya. Seperti itu. Apa nih konsep pesantren Tadabur Quran? Ya, alhamdulillah nuansa yang kami terapkan di sini alhamdulillah. Jadi kita mengaplikasikan antara apa yang selama ini kita pelajari dari Al-Qur'an. Tentu ini banyak hal yang menarik ketika kita bicara tentang ayat di situ, kemudian tentu membahas banyak hal di dalam Al-Qur'an itu tentang ciptaan Allah. Nah, jadi karena kami lingkungan seperti ini, ya sekaliguslah kita terapkan ya, pendekatan yang kita kaji itu dengan penerapan kepada lingkungan. Kepada lingkungan. Gitu. Kalau santrinya ada berapa, Pak Ustadz? Santri ini terdiri dari 13 kepala keluarga. Nah, kemudian ditambah beberapa belas orang sih yang mukim dari beberapa daerah. Ditambah santri yang ngalong istilahnya yang dekat sini ya. Betul, itu datang dari Dur sampai Asal itu takfiz. Ada 300-an ada yang kurang sih kalau kurang 300-an. Nah, itu ini memang karena berukuran ini salah satu pondok pesantren yang lebih ke alam ya. Ya. Lebih ke alam, nuansanya alam, dididiknya juga khusus Al-Qur'an juga ya, Pak. Al-Qur'an dan hadis-hadis ya, gitu ya. Nah, itu. Oke, Pak Ustadz, sambil ini saya cukupkan dulu, nanti di kemudian hari kita akan sambung. Mudah-mudahan pesantren Tadabur Quran semakin sukses, amin. Semakin banyak santrinya dan bisa menciptakan generasi-generasi emas untuk bangsa dan negara NKRI. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.